Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Budi. Ini tool kita dari SWR. Ini ampermeter DC dan AC. Sekarang kita cek booster mati. Saat percobaan ini kita mempergunakan voltase 14,5. Oke ya, 14,5. Oke. Ini untuk amper DC-nya kita nyalakan. Oke. Si 0,0000. Oke, kemudian kita cek input low. Kita cek input low. Ini kecil. Low-nya berapa ini? Low-nya 11,5. 11,5 kita nyalakan. 11,5 ini di frekuensi 311. 11,5. Oke. Berapa keluarnya? 125, ada lagi 125, ampernya berapa? Kita cek amper DC nya 20,3 ampere. Oke, sekarang kita naikkan inputnya low middle, kita cek berapa low middle. 20 watt. Oke, sekarang booster kita on kan, kondisinya on. Skala masih 300. Input 20, keluarnya kita cek 180, kurang sedikit. Ya, 180 kurang sedikit. Ampernya tadi 20,3, sekarang input low middle-nya 27,7 ampere. Sekarang kita cek input middle. Input middle-nya kita ukur 40 watt. Kita nyalakan. Masih di middle. Outputnya 210. Oke. 210 ampere yang terbaca. 30,5 ampere, 30,5 ampere. Tes lagi. Ya, oke, terima kasih. Ini standar. Jadi inputnya paling tinggi 40 watt untuk voltase. Andai kata kita naikkan ke 15 volt, pastinya akan lebih naik. Mungkin bisa 220 sampai 230 sampai 240. Tapi tidak rekomendasi. Kita ngambilnya yang standar. Demikian. Terima kasih. Selamat malam. Oh ya, satu lagi untuk menjaga miss input. Di belakang kan ada saklar ini. Nah, ini. Ini posisi handheld saya matikan. Posisi handheld saya matikan, jadi dipergunakan pada posisi mobile. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.